peserta jalan sehat. Sedoyo sehat-sehat nggih. Alhamdulillah Patrasa Fast FM sudah 19 tahun menemani panjenengan sedoyo. Kita berbagi ilmu, berbagi gembira, bahagia lewat frekuensi. Jebule bagus-bagus, ayu-ayu, ganteng-ganteng. Penyiar jebule wis tuwa. Ini satu kegembiraan, kebahagiaan. Kula matur nuwun, Fast FM sudah diterima, Fast FM sudah bisa menemani jenengan. Jenengan doakan semoga Fast FM ke depan bisa semakin jaya, Fast FM bisa semakin bermanfaat, membawa keberkahan dunia wa ukhron. Allahumma panjenengan penyiar-penyiar niki rada bayaran. Maka saya terima kasih wis kupeni menungso lek wis ngeten iki songrep. Niki iso kanggo sanurabi barang ya mergo penyiar radio. Alhamdulillah semoga kerjasama kebersamaan ini terus berlanjut dan membawa kemanfaatan untuk kita sekalian. Sekali lagi matur nuwun, donga dinunga, muga-muga diparingi wilujeng sedaya nggih. Diparingi sehat wal afiat, dipun paringi jembar rejekine, dipun paringi selamat dunia akhirate. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini nanti potong tumpeng, saya akan ngambil satu hadiah. Sinten sing pengen sepeda motor? Saya akan ngambil satu hadiah sepeda motor. Nanti setelah itu hadiah-hadiah yang lainnya bisa diambil. Yes, SFM Tegal Rejo. Perkenalkan, saya penggemar berat Fast FM. Lebih-lebih di acara pagi hari, di langkah kita yang sering dipandu oleh rekan Dimas dan juga rekan Etnia. Saya Pak Muhsin dari Candisari. Terima kasih Pak Jokowi berikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Gus Yusuf yang telah memanggil saya untuk naik ke panggung. Untuk di usia yang ke-19 ini, saya berharap untuk Radio Fast FM semakin banyak diterima oleh masyarakat dan juga pendengarnya, dan juga semakin melekat di hati pendengarnya. Semoga Fast FM jaya di udara, semakin diterima di masyarakat, dan program-programnya, program yang selalu diawali dengan doa, dan juga di akhir program juga diakhiri dengan doa juga. Dan saya juga berharap kepada rekan-rekan penggemar dan juga monitor Fast FM, kita semakin solid, apalagi kita sekarang ada podcastnya. Semoga Fast FM menjadi sarana dan juga menjadi ajang untuk kita bersilaturahmi. Terima kasih. Hidup Fast FM. Rasa Fast FM sudah 19 tahun. Fast FM bisa semakin bermanfaat, membawa keberkahan dunia wa ukhron. Allahumma. Fast FM Tegal Rejo. Ya, saya Pak Muhsin dari Candisari. Semakin banyak diterima oleh masyarakat dan juga pendengarnya, dan juga semakin melekat di hati pendengarnya, di ajang untuk kita bersilaturahim. Terima kasih. Hidup Fast FM.